Baik, bertemu kembali. Kita masih lagi memberi tumpuan menjelang pilihan raya umum ke-15. Tadi kita dah bercakap berkenaan dengan mungkin jangkaan kesepakatan oleh parti-parti politik utama. Tapi ketika ini kita nak memberi penekanan kepada apa jangkaan yang akan berlaku selepas pembubaran parlimen ini. Untuk itu kita akan bersama dengan penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia, Dr. G. Mani Maren. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Apa khabar semua? Khabar baik. Dr. Mani Maren, kita nak melihat kepada apa agaknya jangkaan yang akan berlaku selepas ini. Kita tahu kita semua masih menunggu keputusan oleh SPR Suruhanjaya Pilihan Raya bagi tarikh-tarikh penting. Tapi mungkin bagi reaksi awal ini, apa agaknya jangkaan yang akan berlaku, Doktor? Saya rasa ada, pada pandangan saya, dua kemungkinan akan berlaku. Sebab semua orang menanti satu, bukan saja di pihak apa tu ketetapan yang akan dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengenai iaitu tarikh untuk mereka mengadakan mesyuarat khas untuk menetapkan tarikh-tarikh yang berkaitan dengan pilihan raya, iaitu hari penamaan calon, hari mengeluarkan notis, hari mengeluarkan read penamaan calon, lepas tu tempoh berkempen, dan sudah pastinya hari besar kita ialah hari mengundi, ya. Hari raya itu hari mengundi. Dan satu lagi di sebelah sana, kita ramai menunggu sama ada yang apa tu kerajaan-kerajaan negeri yang sebelum ini mengatakan bahawa mereka tidak akan membubarkan Dewan Undangan Negeri masing-masing. Pulau Pinang, Terengganu, Kedah, Kelantan, Selangor dan Negeri Sembilan. Ya. So, rakyat menunggu dan parti-parti politik sama ada lawan ataupun yang parti kerajaan negeri masing-masing menunggu. Penyokong mereka menunggu sama ada mereka akan mengambil keputusan untuk mengikut bersama mengadakan pilihan raya negeri serentak selari bersama dengan pilihan raya negeri, persekutuan peringkat Dewan Rakyat dan Parlimen. Ya. So kita melihat dua kemungkinan. Masih belum ada teka-teki itu masih berurusan. Semalam teka-teki pembubaran berakhir, Parlimen dah berakhir, tapi teka-teki tentang tarikh-tarikh pilihan raya dan juga pendirian dalam negeri ini. Sejauh mana adakah mereka hari ini kita difahamkan MP Selangor akan menghadap Tuan Sultan Selangor. Semalam Kerajaan Negeri Pulau Pinang dikatakan telah mengadakan mesyuarat. Kemungkinan mereka akan buat pendirian dan mengadakan pilihan raya bersama Parlimen. So ini antara kemungkinan yang kita belum jelas sebelum kita pergi ke peringkat kedua, iaitu tarikh-tarikh yang berkaitan dengan pilihan raya. Doktor, dalam masa yang sama, selepas daripada pembubaran parlimen semalam, saya ada melihat beberapa reaksi yang menyatakan bahawa kenapa Yang di-Pertuan Agong perkenankan untuk pembubaran parlimen kepada Perdana Menteri? Kenapa diperkenankan ketika mana musim banjir telah pun datang dalam negara kita ini? Jadi bagaimana sebenarnya kita mahu memahami fungsi peranan Yang di-Pertuan Agong dalam faktor pembubaran parlimen ini? Kerana kita juga perlu faham berkaitan dengan Yang di-Pertuan Agong perlu bertindak dalam orang kata tingkah kuasa lingkungan terhadap baginda. Jadi bagaimana kita mahu memastikan bahawa rakyat faham berkaitan dengan peranan YDP Agong dalam perkara tersebut? Ya, ramai orang, banyak pihak juga telah membuat andaian ataupun tanggapan bahawa Yang di-Pertuan Agong, Tuan Yang di-Pertuan Agong tidak akan kemungkinan besar tidak akan beri perkenan atas faktor banjir. Banjir yang akan, musim tengguyur, musim banjir yang akan yang kita akan berhadapan dalam masa sebulan dari sekarang. Tetapi kalau kita melihat kepada kenyataan media dikeluarkan oleh istana semalam, baginda tuanku berasa melahirkan kekecewaan dengan perkembangan politik terkini, mutakhir yang pada tuanku, pada pandangan tuanku baginda melihat bahawa beliau kalau kecewa dengan apa yang berlaku pada hari ini. Sebelum ini beliau baginda telah, tuanku telah memberi titah menasihati semua parti politik. Kalau kita masih ingat tahun lepas dan tahun sebelum itu, tuanku sendiri telah memberi titah kepada parti-parti politik, bukan sekali, tiga kali, pada kalau tak silap saya tiga kali, minta semua parti menyokong belanjawan. Dan saya melihat kebanyakan parti akur dengan apa yang dititahkan oleh tuanku. Ya. So pada kali ini saya rasa tuanku tak ada pilihan melainkan bahawa memang saya rasa tuanku nak meneruskan supaya mandat ini berterusan sampai tahun depan. Tetapi bila melihat apa yang berlaku mutakhir ini, desakan, tuntutan dan sebagainya,
saya rasa baginda tak ada pilihan kecuali untuk membubarkan. Walaupun kita melihat bahawa baginda adalah custodian perlembagaan, baginda ada kuasa untuk hak atau kuasa prerogatif untuk tidak memberi perkenaan yang pernah kita saksikan dalam beberapa kerja negeri sebelum ini. Saya rasa baginda tak ada pilihan kecuali memberi perkenaan kepada pembubaran. Tetapi walaupun kita, satu lagi yang saya melihat, satu, kita masih ada ruang untuk mengelakkan mengadakan pelihara waktu banjir. Saya rasa ada satu lagi ruang di sana. Kalau kita melihat kepada situasi pengalaman kita ketika COVID, di mana beberapa pilihan raya kecil, walaupun SPR telah menetapkan tarif pilihan raya kecil, tetapi atas perkenan di oleh tuanku juga, dan di mana pilihan raya kecil itu ditangguhkan. Pilihan raya kecil itu ditangguhkan kerana krisis kesihatan COVID, pandemik COVID-19. So dalam kalau kita mengambil terjemahkan kemungkinan tersebut pada hari ini di sini, kalau SPR menetapkan tarif pilihan raya katakan pada awal bulan November, katakan banjir musibah itu tidak dapat dielakkan, banjir tidak dapat elakkan, impaknya tidak dapat elakkan, saya rasa kita ada pilihan untuk menangguhkan tarif pengundian sehingga satu tarif yang kondusif untuk semua pihak. Saya rasa masih ada ruang kerana itu. Saya rasa tuanku boleh buat keputusan sedemikian. Okey, baik. Kita berterima kasih kepada Dr. G. Manimaran, penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia, atas perkongsian pendapat berkaitan dengan menjelang Malaysia memilih yang sudah pasti akan menjadi topik yang cukup panas. Betul. Untuk beberapa ketika ini sehinggalah tarikh PRU itu kita ketahui, dan tumpuan pada hari ini dan juga hari-hari seterusnya sudah pasti tertumpu kepada Suruhanjaya Pilihan Raya yang akan menetapkan bilakah tarikh untuk penamaan calon, mengundi awal dan juga mengundi hari-hari biasa mengundi itu. Dan kita akan bawakan tumpuan-tumpuan di astroawan.com berkaitan dengan perkara tersebut. Dan ini sudah pasti satu perkara yang kita jangkakan kerana kita memasuki beberapa fasa. Betul. Ketika mana PRU datang menjengah, iaitu fasa monsun timur laut. Banyak perkara perlu kita pertimbangkan dalam pelbagai aspek untuk memastikan bahawa kelicinan pilihan raya umum ke-15 ini dapat kita bawakan, Cik Zuni. Betul. Dan pastinya kami akan terus membawakan laporan komprehensif sebentar nanti. Niaga Awan ini juga saya kira akan bawakan laporan berkenaan dengan tumpuan yang terarah kepada menjelang pilihan raya umum ke-15 ini. Tapi saya kira itu sahaja yang dapat kami kongsikan untuk jam ini. Teruskan bersama kami. Saya Nur Syazwani Safusham. Dan saya Fizal Zaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera.